Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke pada hari ini Apa yang admin ingin sampaikan kepada anda semua Berkaitan dengan in seorang ha, Seorang individu Telah merekam perbualan suara seperti Najib Dan Najib perlu dipanggil ke mengenal Pasti audio peguam Jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Berita sepenuhnya, pendakwaan akan memanggil pegawai penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mengenal pasti rekaman audio dikatakan perbulan antara Datuk Seri Najib Razak dengan kerabat di Raja Arab. Timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Gharib memaklumkan perkara itu dalam permohonan pendakwaan supaya rakaman audio itu diterima masuk Sebagai bukti dalam kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad One MDB Dihadapi Najib Peguam bela utama Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah Menegaskan bahwa individu yang merekodkan rakaman itu Mesti dipanggil untuk mengenal pasti rakaman audio terbabit Bagaimanapun Muhammad Syafi' berkata, beliau tidak fikir individu itu akan berbuat demikian kerana sudah tentu dia akan mengaku melakukan sesuatu yang tidak betul. Beliau berkata lagi, rekaman audio itu melanggar hak asasi Najib mengikut Perlembagaan Persekutuan kerana tidak mematuhi peruntukan Seksyen 43 Akta SPRM. Pada peringkat itu, Hakim Datuk Colin Laurentia Square mencela bahawa pendakwaan tidak menyatakan bagaimana rakaman terbabit diperolehi agensi berkenaan. Muhammad Safi menjawab beliau akan terkejut jika pihak pendakwaan bersedia untuk menyatakan sumber bagaimana ia diperolehi dengan jelas. Rekaman audio yang dipertikaikan itu dimainkan di mahkamah ketika bekas ketua setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigal Abdullah memberi keterangan dan mengenal pasti suara berkenaan kedengaran seperti Najib. Dalam rekaman itu, suara seperti Najib memanggil seorang individu sebagai yang teramat mulia dan bercakap mengenai keperluan menyelesaikan kebuntuan berhubung isu 1MDB dan International Petroleum Investment CO IPIC yang didakwa memalukan Malaysia serta Emirat Arab bersatu. Menurut pendakwaan, rekaman itu harus diterima masuk mengikut Seksyen 41 dalam kurungan E Akta SPRM, yaitu peruntukan kas yang mengatasi Seksyen 65 Akta Keterangan berkaitan bukti berdokumen. Sementara itu, bekas Gubernur Bank Negara, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, yang pada awalnya dijangka memberi keterangan terhadap Najib, esok Bagaimanapun, tidak dapat hadir ke mahkamah kerana tidak sehat. Ahmad Akram memaklumkan kepada mahkamah beliau menerima pesanan WhatsApp daripada pegawai penyiasatan bahawa Zeti Akhtar cuti sakit selama dua hari. Beliau berkata pegawai penyiasat menerima pesanan ringkas itu daripada peguam Zeti Akhtar terdahulu pada awal prosiding hari ini. Ahmad Akram memaklumkan bahwa Zeti Akhtar bersedia menjadi saksi dan berkemungkinan akan dipanggil memberi keterangan bagi pihak pendakwaan esok. Sekian info dari admin pada hari ini. Berkaitan Najib dipanggil ke mahkamah untuk mengenal pasti audio yang suaranya seperti Najib. Nampaknya kes-kes Najib ini masih lagi semakin meningkat. Semoga dipermudahkan segala urusannya tepat itu saja info dari saya pada hari ini kita jumpa lagi salam kenal salam jumpa bye bye